Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tengku Zafrul serta warga Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri mengucapkan selamat tahun baru 2023. Dengan persekitaran ekonomi tahun 2023 dijangka lebih mencabar, fokus utama saya dan kementerian ialah memastikan perdagangan kekal sebagai pemacu pertumbuhan utama, memulihkan keyakinan pelabur dan meningkatkan pelaburan langsung asing. Kita juga perlu memastikan penggubalan dan pelaksanaan mana-mana perjanjian perdagangan dua hala mahupun pelbagai hala akan memberi nilai dan kelebihan padu kepada pemain domestik dalam rantaian bekalan Malaysia, terutamanya bagi PKS kecil dan mikro. Dalam membuka lembaran tahun baru 2023, marilah kita membulatkan tekad bersama-sama berusaha sehabis baik demi Malaysia tercinta.